Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkan kabar angin kononnya beliau dan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan pertemuan sulit di Jakarta minggu lalu yang boleh menjejaskan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kabar angin itu mula tersebar dalam talian berikutan ketidakhadiran Ismail Sabri dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada 8 Disember lalu, lapor portal Berita Malaysia Kini semalam. Kalau nak fitnah orang, biarlah munasabah. Rekod immigration sepatutnya menunjukkan bahawa saya tidak meninggalkan negara ini. Maknanya, saya berada di negara ini. Saya sudah mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pemfitnah itu, kata ahli parlimen BERA itu. Tambahnya, pada hari itu beliau makan tengah hari bersama seorang wartawan veteran dan kemudiannya menghadiri majlis perasmian Rainforest Challenge International di kawasannya di Pahang. Nama veteran itu tidak disebut dalam laporan Malaysia Kini. Portal berita itu melaporkan bahwa kabar angin langkah Jakarta disebarkan oleh orang yang tidak dikenali di media sosial yang mendakwa dua bekas Perdana Menteri itu telah bertemu di ibu negara Indonesia dan merancang sesuatu. Anwar mempengerusikan gabungan Pakatan Harapan PH yang memenangi 82 kerusi daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat pada pilihan raya umum ke-15 gagal mendapat majoriti muda untuk membentuk kerajaan. Pada masa sama, Perikatan Nasional PN yang mendapat 74 kerusi parlimen juga gagal membentuk kerajaan. Bagaimanapun, UMNO diketuai Datuk Seri Ahmad Zahid memberi sokongan kepada Anwar yang kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 dengan membentuk kerajaan yang turut disertai DAP. Pada 26 November lalu, Ismail Sabri juga menafikan terdapat perjumpaan tertutup yang melibatkan pemimpin Barisan Nasional BN serta PAS di Club Golf and Resort Tropicana di Petaling Jaya sebagaimana diperkatakan. Hari ini, nak jumpa kawan-kawan pun tak boleh. Jumpa kawan PAS dianggap jadi pengkhianat. Jumpa orang PH jadi hero penyelamat parti, semua orang dah gila, katanya. Ismail Sabri adalah antara pemimpin yang dilaporkan menentang kerjasama UMNO dan DAP.